bank ataupun dari PT Tunas Jaya Sanur dengan manajemen dan pimpinan bahwasanya untuk saat ini sementara memang proses cleaning pembersihan dan proses ini berlangsung antara satu minggu sampai dengan selesai, sehingga kegiatan hanya terfokus pada itu saja. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain tadi kami konfirmasi dengan pimpinan belum bisa memberikan informasi karena fokusnya ya hanya untuk pembersihan lahan saja. Setelah itu nanti baru menunggu arahan selanjutnya dari pihak pimpinan dari perusahaan PT Tunas Jaya Sanur akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah, terutama pemerintah kabupaten. Jadi akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait rencana-rencana selanjutnya. Baik itu pembersihan, lalu peletakan batu pertama atau lain sebagainya nanti akan berkoordinasi. Untuk masyarakat sekitar yang berada di wilayah Colomadu pun juga nanti akan diberi akses apabila ingin bekerja atau ingin ikut berpartisipasi dalam membantu. Tapi keterangannya seperti itu, dan kita konfirmasi sekitar kurang lebih 12.000 meter persegi. Jadi kalau ada dari luar ada beberapa informasi yang simpang siur, fix untuk luasnya 12.000 meter persegi. Iya, kepemilikan dua orang yang depan dulu milik, kalau tidak salah milik Pak Roso Rosalia Indah, tapi yang belakang nanti milik warga sekitar. Sebenarnya lahan kosong, lahan kosong belum pernah dipakai hari ini. Kecamatan maupun ada dampak yang diberikan apa sih Pak Sjo ini? Ya kalau dampak langsung ya pertama harga tanah dan banyak sekali peminat, baik itu pejabat, investor, pengusaha dari luar pengen beli dan tinggal di sini. Itu ada signifikan sekali, dan saya cek peminat untuk tanah di sekitar Colomadu semakin bertambah. Lalu kedua, masyarakat pasti senang karena dengan adanya Pak Jokowi tinggal di sini, otomatis pembangunan di wilayah khususnya di Colomadu pasti akan diperhatikan, baik itu pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan dari segi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri pasti diperhatikan. Karena jujur saja juga kita kalau melihat secara fisik kita masih ketinggalan dengan Solo, baik itu prasarana kualitas jalan, trotoar, area publik, city walk dan lain sebagainya, kita masih kalah dengan Solo walaupun kita berdekatan langsung. Harga tanah itu dulu sempat kisaran 7 juta, 8 juta, 10 juta. Dan untuk saat ini mungkin update untuk tanah yang luasannya tidak begitu luas, ya sekitar 12 juta sampai 15 juta. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.